saya begitu menangkap informasi ini dari teman-teman media maupun media sosial, itu kemudian saya kita bantu untuk pengobatannya. Cuman masalahnya kan kebutuhannya bukan sekedar pengobatannya, kadang butuh waktu, mereka rata-rata sakitnya butuh apa namanya pengobatan panjang, jadi nggak bisa sekali selesai begitu. Nah, karena itu kami minta bantuan teman-teman kita bisa untuk mencarikan donasi, donasi untuk anak-anak ini. Alhamdulillah ini kalau nggak saya serahkan nanti tertahan lama, kasihan mereka mungkin butuh. Jadi ini sekalian meskipun mereka dari beberapa daerah di Sulawesi, tapi kita jadikan satu di sini. Karena kenapa saya harus nemeni, karena saya minta tolong kepada teman-teman kita bisa, ini bentuk penghargaan saya kepada para donatur yang baik hati memberikan sumbangsihnya untuk anak-anak kita ini. Yang kedua juga terima kasih kepada rekan-rekan media dan media sosial yang memberikan informasi itu. Apapun, tanpa itu saya tidak mungkin tahu seluruh Indonesia. Juga ada kasus lain yang menurut saya berat, perkosaan terhadap anak yang saya harus juga selesaikan karena ada yang sampai meninggal, kemudian ada yang ini juga impact-nya cukup banyak. Jadi, tadi kita udah komunikasi, saya juga kontak dengan Pak Jaksa Agung untuk percepatan penanganan ini karena ada waktu untuk penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak ini. Waktunya sangat pendek sehingga dibutuhkan kerja cepat dari kepolisian maupun kejaksaan. Karena itu, tapi alhamdulillah saat ini saya bisa kontak Pak Jaksa Agung dan Pak Jaksa Agung akan menindaklanjuti ke seluruh jajaran kejaksaan di daerah-daerah.